Halo guys, bertemu lagi bersama Upin. Teman-teman, kali ini Upin akan mereview sebuah pabrik, tapi Upin tidak tahu ini pabrik apa guys. Ini pabrik apa ya? Coba kalian lihat itu. Wow, ada gerbong apa ini? Gerbong asap guys. Wih, ada knalpot besar. Waduh. Oke, ayo kita masuk. Kita lihat di sini ada apa namanya ya? Apa ini ya? Ini seperti kontainer begitu guys. Tapi kosong, tidak ada isinya. Apa namanya ya kalau kontainernya seperti ini, box-box kontainer ini ya guys ya. Upin coba bisa naik tidak? Oh bisa guys. Ayo kita naik. Kita akan naik ke atas ini. Teman-teman, let's go. Oke, wah kita ada di atas. Di atas ini guys. Wih, wow. Upin terjatuh. Coba lihat lagi mana itu. Ini ada apa namanya? Tempat untuk memuat barang yang sangat luas. Ini mobilnya besar-besar guys, bukan mobil ini. Iya mobil, tapi kita harus, karena ada rodanya di sini kan, karena ada ban mobil, berarti kita harus punya kepala mobilnya guys. Untuk membawa mobil itu tuh ada banyak guys. Tapi ini pabrik apa ya? Upinnya penasaran nih guys. Wah, sepertinya kita bisa masuk guys. Ayo kita lihat yuk. Kita periksa dulu pabrik ini, apa ini isinya. Upin belum tahu guys. Banyak barang di dalam gudang ini. Wow, keren sekali, pabriknya besar sekali guys. Wih, mantap. Ini apa ya? Seperti rel kereta api bentuknya guys. Waduh. Wih, ada senjata sini. Wah, Upin tidak boleh mengambilnya. Takutnya Upin tempat ini ada. Ada ruangan di sini. Kita bisa masuk. Wow, Upin bisa masuk. Ini ruangan bos-bos. Wah, ada pintu keluarnya di sini. Wah, ada pintu keluar guys. Ini pabrik apa ya? Tidak jelas guys. Upin tidak melihat merek apapun di sini. Tidak melihat. Tidak bisa tahu ini pabrik apa guys. Ya ampun, ya amplop. Ayo kita berkeliling lagi guys. Balik. Ayo kita balik. Sepertinya ini jalan buntu. Tidak bisa lewat di situ, harus lewat di sebelah sana. Waduh, bagaimana kalau kita bakar pabrik ini guys? Waduh, jangan, nanti Upin dikejar sama polisi lagi. Aduh. Ayo kita lihat di sebelah sini. Wah, kita dapat mobil ini. Upin temukan mobil mobil palet. Bukan, ini mobil apa namanya, Upin lupa guys. Waduh, tapi kita sampai sekarang belum tahu ini pabrik apa guys. Wah, Upin bisa mengangkat barang dengan mobil ini. Ini mobil apa lagi, lupa Upin namanya. Kita bisa coba lihat ini apa ya. Upin bisa masuk di sini tidak? Bisa masuk sini guys. Kita bisa angkat ini, bisa angkat tapi tidak bisa masuk. Yah, Upin terjebak di sini guys. Ya ampun, bagaimana ini? Yah, terjebak di sini mobilnya. Upin tidak sengaja. Ayo kita dorong, bisa tidak? Oh bisa guys, bisa guys. Yuk, sudah bisa jalan ini kayaknya. Let's go. Tidak boleh di situ guys. Ayo kita bawa ke depan sana. Upin mau bawa jalan-jalan mobil ini. Mobil pabrik. Mobil pabrik guys. Aduh, karena Upin tidak tahu namanya teman-teman ya. Wih, ada banyak kontainer-kontainer kosong nih guys yang bisa diisi-isi barang. Ini banyak pekerja pabrik, tapi kenapa mereka tidak masuk di dalam ya? Tuh, ada banyak pekerja pabrik nih guys. Wah. Kenapa mereka tidak masuk ke dalam pabrik ya? Upin penasaran juga nih. Kita bisa muat barang tidak ya dengan mobil ini? Aduh, tidak bisa kayaknya. Aduh. Wah, kita masuk lagi ke dalam ini teman-teman. Ternyata bisa keluar lewat sini. Upin karena, wah, mobil yang sama keluar lagi di sebelah sana. Ayo kita lihat guys. Ya ampun. Ayo kita lihat. Belok. Nah ini ya. Wih, mobilnya jadi dua. Ada mobil warna orange apa warna coklat nih? Warna coklat terang lah. Jadi dua guys. Ayo kita parkir. Kita parkir sama-sama mereka. Biar kelihatan keren kan. Wih, mantul. Wih. Let's go. Ah, Upin mau buat mobil ini lagi guys. Bentar ya, Upin buat lagi guys. Kita buat yang banyak mobilnya. Oke, ini ada satu lagi guys. Ayo kita parkirkan lagi. Upin sudah tahu namanya. Ternyata ini adalah mobil forklift. Wah, teman-teman.
ini mobil, aduh, Upin harus atur baik-baik nih guys. Jangan begitu dong. Mundur lagi. Oke, mantul. Let's go, kita buat lagi guys yang banyak. Ah, sekarang ada mobil forklift berwarna biru muda, teman-teman. Kita parkir juga dia ya. Let's go, baby go. Bagaimana ya biar lebih dekat, guys? Salah. Nice. Maju lagi. Jangan turun. Oke, sudah ada 4 mobil forklift di sini, coy. Keren kan? Ayo kita cari, siapa tahu ada warna merah, guys. Wah, tidak ada warna merah, cuman ada warna kuning kayak warna baju Upin, guys. Ayo kita tambahkan juga yang warna kuning, teman-teman. Oke. Nah. Ya ampun. Miring. Aduh. Oke, apakah sudah lurus? Oke, nice. Bisa. Oke, guys, kita sudah dapat banyak mobil forklift nih, guys. Yeay. Upin bisa main yang mana saja nih, guys. Tapi tidak apa-apa karena Upin sudah jalan-jalan dengan mobil forklift yang warna hijau ini. Upin sekarang mau pakai yang mana ya? Ini mobil forklift banyak sekali besinya ya. Yeay, mobil forklift. Wih, gila, guys. Keren ya. Coba lihat dari belakang. Mana yang lebih keren, lihat dari depan apa dari belakang nih, guys? Wah, ada banyak mobil forklift. Sini. Upin. Sudah cukup main di pabrik, guys. Ayo, kita sudah mereview mobilnya. Kita ambil salah satu mobil forklift. Oh, ini. Yang sama dengan baju Upin aja. Upin balik dulu, guys. Sudah sore, kita harus mandi nih. Ada acara sama teman-teman, sama Ipin juga. Kita harus jemput Ipin nih nanti. Weh, aduh. Upin ditabrak, guys. Kurang ajar. Cepat kita balik ke rumah. Let's go.